Siap. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Dede teh naon wae di dalam teh nikah lama. Alhamdulillah. Aduh alhamdulillah ya Allah. Pergelaran Lida 2020 Top 9 Lida 2020 telah usai dilaksanakan. Namun keuangan mereka berdua selalu di hati para penggemarnya. Apalagi pertemuan keluarga mereka. Tepatnya pertemuan keluarga Bilar yang udah siap-siap ingin segera adik bungsu mereka, putra bungsunya itu segera melamar si Dede Lesti. Hal itu terungkap dari unggahan Ben Sukumbang, kakak dari Bilar. Dalam unggahannya tersebut, nampak Bilar bersama sang ibu dan kakak-kakaknya. Mereka seakan habis melakukan omongan serius. Ya, unggahan tersebut disukai 16.000 lebih penggemar. Dan tak lupa Ben Sukumbang menyelipkan caption, ada yang tahu apa yang dibahas kalau sudah kumpul begini? Ngomong ke. Si bos anjay gak jawab, fokus pegang HP. Begitu ibu? Ngomong ke si bos. Daripada ngomong gak dijawab, mending gue pilih langsung ambil HP, minta tolong sama Dinda fotoin. Sedua jangan dilihat ya. Tentu unggahan tersebut memantik dari pertanyaan dan juga jawaban netter yang merespon dari unggahan kakak Bilar tersebut. Netter semua, Velestar sepakat bahwa pembicaraan yang mereka lakukan adalah untuk menentuin tanggal Bang Bilar menikah, Bang Bilar lamaran. Oh, keluarga bahagia, semoga sehat selalu semua, minus Kak Nova sama Kak Dedi. Kamu langsung dijawab sama Ben Sukumbang. Iya, insya Allah bisa kumpul semua. Wih, tanda-tanda ini guys. Kalau Bang Bi sama Dedek Lesti akan segera melangsungkan yang namanya lamaran dan menikah. Ada yang ya bertanya, abang tahu aja dari tadi kita nungguin Lesti min CB-nya bang. Ya, video dong bang biar bisa dengar suara abang hanya kita, wahahaha. Ben Sukumbang pun kemudian kepo ah. Dudukin keluarga di sidang anak orang mau dibawa kemana. Ya, sidang anak orang mau dibawa kemana maksudnya ya guys ya. Ada yang salfok sama kaos Bilar yang bertuliskan Muhammad Bilar. Bahas masa depan anak bontot, lagi bahas lamaran. Kakaknya sama ibunya nanya ya, nanya sama si Bilar tentunya guys. Apa yang mereka tanyakan? Tentu yakni berkaitan keseriusan Bilar, dan tentu Bilar sendiri udah serius sama si Dede Lesti. Gimana? Inilah komentar-komentar netter ya guys ya, yang semuanya menduga-duga ya, berprasangka, dan itu adalah doa kita bagi kedua pasangan yang lagi mabuk kepayang, yang lagi ya gemoy, yang lagi umum banget, yang lagi ya merasakan kasmaran yang luar biasa. Tentu mereka akan segera mempersiapkan proses lamaran dan menikah di tahun ini ya, tahun depan ya. Hanya mereka lah berdua yang bisa menjawab. Tapi dari kebeletnya, dari kubur-kuburnya, sepertinya mereka sudah tidak tahan lagi guys.
Lalu kira-kira bagaimana sih pendapat kalian mengenai keseruan hubungan mereka ini? Melihat kekompakan mereka ini, melihat keuangan mereka ini dari berbagai komentar ya, simak aja komentar ya para netter yang lain. Ntar kalian komen juga di bawah dan tentuin bagaimana menurut kalian atas hubungan mereka ini. Apakah mereka akan segera menikah atau di tahun ini maksudnya ya guys ya, atau hanya akan melakukan proses lamaran saja di tahun ini, lalu tahun depannya mereka akan menikah. Ya, mereka banyak yang salfok, banyak yang menduga-duga ini adalah new generasi apa ya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kita doakan semoga hal yang terbaik aja untuk mereka berdua. Tentunya ya, mereka berjodoh selamanya sampai ayal memisahkan. Dan bagi kalian semua, kita doakan ya selalu sehat, diberikan rezeki yang murah, dan juga selalu harmonis dengan keluarga masing-masing. Namun jangan lupa bagi kalian yang baru nongol dan berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk kalian like, subscribe ya, nyalakan lonceng notifikasinya agar kegemoyan keuangan terbaru dari kita kalian dapatkan setiap saat tanpa harus menunggu waktu. Begitupun juga share pada sahabat, pasangan, atau keluarga kalian agar kegemoyan dan keuangan tak hanya kalian saja yang merasakan, tapi semua bisa ikut merasakannya, kegemoyan yang hakiki ini. Ya, terima kasih. Kita ucapkan ya, saya ucapkan untuk kalian semua yang telah menonton. Yuk, bye-bye.